Oke, guys. Oke, guys. Oke, guys. Hah? Halo, guys. Selamat pagi. Kembali lagi dengan si kepala kotak tenaga badak, guys. Di pagi hari ini saya sudah ada di lokasi yang kemarin sama Mas Gedut itu. Ini rencana mau ngambil sisanya balok radonya, guys, yang kemarin. Tapi hari ini spesial gak sama Mas Gedut ya, sama Mas Codot. Wow. Ini dia pas gak kerja ya, saya ajak pas mau. Soalnya Mas Gedut gak bisa, guys, ada urusan lain ya. Katanya mau ambil BLT atau apa itu loh. Masuk busuk, guys. Oke, guys, ini sudah proses muat ya, guys. Ini dimuat Mas Codot. Ini sisa balok randunya yang kemarin yang diambil dimuat sama Mas Gedut itu loh, guys. Video yang kemarin itu. Ini sisanya. Ini pucuk-pucuknya ya, guys. Jadi kecil-kecil. Ini bekas potongan kayu radunya, guys. Kecil-kecil ya, guys. Enggak seperti yang kemarin agak besar-besar. Iya. Paling yang besar sedikit, guys, yang di depan itu loh, yang di depan sana. Nah, sana loh, guys. Itu agak besar-besar ya. Oke. Besar-besarnya ada lumayan 6 potongan. Ini Mas Codot biasanya yang tukang sensor ya, guys. Ini cuma nggak ada potongan kayunya, jadi saya ajak muat baloknya, guys. Biasanya itu orangnya kalau bekerja itu pegang geraji sensor ya, sensor yang kecil buat motongin kayu albasia itu loh, guys. Kayu sengon laut atau albasia itu. Kecil-kecil begini badannya itu rosok, guys, kuat ya. Bandingannya sama seperti Mas Gendut itu sama, guys. Ya paling juniornya Mas Gendut itulah. Oke, guys, ini sudah atar di sini ya, lokasi yang ketiga ini. Ini besar-besar, guys. Ini sudah dapat satu baris ya dari atas baknya itu. Ini mungkin saya bantuin dulu, guys, soalnya ini besar-besar ya. Tadi saya sudah bantuin dua, ini masih dua ya yang besar ya. Ini sama itu, guys. Kuat sekali, guys, kuat sekali ya. Ini saya mau bantuin, malah orangnya bilang nggak usah gitu, guys. Ini besar, guys. Ini anu ya, guys, selawe ini 25 ini lebarnya. Sampai beringis-beringis, guys. Oke, kalau gitu kita lanjut ke depan aja ya. Ini di sini sudah habis soalnya. Tinggal yang kecil-kecil ini.
goblok. Oke guys, tadi saya bantuin sedikit ya guys, soalnya yang potongan terakhir itu agak besar-besar, lebar 25-30 ya guys. Jadi kasihan kalau dimas sendiri, beda lagi kalau sama Mas Gendut ya. Berat guys, berat. Oke guys, ini tinggal menuin ya. Ini muatannya enggak full guys, ini cuma sisa yang kemarin ya. Ini sisanya cuma 2,5 baris guys. Ya hitungannya 3 baris lah. Ini hitungannya 3 baris ya guys. Ini sedang dirangsek-rangsekno guys. Dirangsekno ku bahasa Indonesia apa? Dibenerin guys. Ya yes, pokoknya itulah, dimepet-mepetin guys biar rangsek ya. Nah di beginiin lo guys. Capek mas kalau enggak capek enggak capek tapi pegel. Ini juniornya Mas Gendut ya, yang punya kekuatan seperti kuda liar itu. Nah ini juniornya guys, sama seperti Mas Gendut ya, Roso. Ini mau diangkat guys. Wah Roso temenan guys, enggak kalah sama Mas Gendut ya. Tapi Mas Gendut itu memang gila guys. Kemarin itu lebar 30-an ya, balok randunya itu dipanggul sendiri guys, luar binasa pokoknya. Siti Miwir, oke. Ini kayaknya enggak kuat guys, tak bantuin dulu ya. Oke guys, ini sudah selesai ya. Tinggal waktunya kita bawa pulang ke lokasi penggagajian ya guys. Mungkin segini dulu ya guys video saya, ambil muatan yang sisa kemarin sama Mas Gendut, ini sama Mas Codot. Oke, yang lagi nemuin channel saya Supir Lokal TV, tolong bantu subscribe ya guys, biar makin berkembang, biar makin semangat untuk bikin-bikin video seperti ini guys. Oke, yang setia dengan channel saya, jangan lupa like, comment, and share. Tidak lupa untuk di subscribe guys. Masuk, masuk.